Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak ya dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Wahidin Cirebon ini. Selamat datang anak-anak di SMP Wahidin Kota Cirebon, sekolah berwawasan teknologi bernuansa religi tahun pelajaran 2021-2022. Selamat belajar di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJOK kelas 8 pertemuan ke-8, yaitu materinya anak-anak hari ini adalah materi jalan cepat. Mungkin kalian sudah pernah ya melakukan jalan cepat di masyarakat ya. Selanjutnya anak-anak, perhatikan protokol kesehatan untuk hari ini ya. Mari kita laksanakan 5 prokes, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas kegiatan. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa ya. Bagi yang beragama Islam, sama-sama dengan Bapak. Bagi yang beragama Islam, silakan membaca doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai, terima kasih anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kalian juga harus memperhatikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan pengertian jalan cepat. Yang kedua, menyebutkan nomor-nomor yang diperlombakan dalam jalan cepat. Yang ketiga, menyebutkan start yang digunakan jalan cepat. Nah, tujuan ini yang harus kamu capai pada hari ini ya, nanti setelah pembelajaran yang disampaikan Bapak ini selesai. Mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai ya untuk kalian ya. Selanjutnya anak-anak, materi permainan jalan cepat yang bagian A. Kalian harus mengerti dulu apa sih pengertian jalan cepat itu ya, apa jalan sambil lari atau bagaimana ya. Nah, kalian perhatikan pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan, awas nih, bergerak ke depan bukan ke belakang ya, bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Ya, jadi apa ini hubungan terputus dengan tanah maksudnya? Jadi kakinya itu tidak akan diangkat ya di atas tanah, jadi selalu menempel kepada tanah. Ya, pengertiannya. Setiap melangkah ya kaki depan harus menyentuh tanah. Ya, setiap melangkah kaki depan harus menyentuh tanah. Jadi tidak boleh diangkat, jadi harus menyentuh tanah kakinya. Nah, sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, ya. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, ya, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus, ya. Nah, itu keterangan dari jalan cepat. Selanjutnya, bagian B, dalam jalan cepat ada nomor-nomor yang diperlombakan anak-anak, ya. Berapa jaraknya untuk putra, berapa jaraknya untuk putri, nah ini perlu diperhatikan. Nah, jalan cepat untuk putra jaraknya antara 20 ya dan 50 km ya untuk putra, sedangkan untuk putri jaraknya 5 sampai dengan 10 km. Jadi dibedakan ya jaraknya antara putra dan putri. Kemudian bagaimana Pak teknik jalan cepat itu? Ya, yang pertama yaitu tentang setar dalam jalan cepat. Nah, perhatikan setarnya ya. Nah, setarnya untuk jalan cepat itu menggunakan setar berdiri. Awas ya, setar itu dalam setar tiga, setar berdiri, setar jongkok, dan setar melayang. Nah, untuk jalan cepat digunakan setar berdiri. Karena setar dalam jalan cepat ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu adanya teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih
dia dalam Starbucks. Selanjutnya, sikap star yang lazim digunakan ada pada aba-aba, yaitu bersedia. Peserta menempatkan kaki kiri, ya, ini misalnya kaki kiri, di belakang garis star, kaki kirinya. Sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri. Garis, ini kaki kirinya, ini kaki kanan di belakang. Dengan badan agak condong ke depan, dan kedua lengan rileks, ya, jangan kaku. Kemudian pada aba-aba iya atau bunyi tembakan pistol, dor, misalnya ya, segera melangkahkan kaki kanan ke depan disusul dengan kaki kiri, ya, dan terus berjalan, ya, itu mengenai startnya. Kemudian yang kedua, langkah jalan cepat. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha, ya, paha, kaki, ayun ke depan, lutut, ya. Jadi langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki, ayunkan ke depan, lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus, ya. Selanjutnya, kemudian menapak pada tumit terlebih dahulu, menyentuh tanah bersama dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu, jadi tidak ada saat melayang, ya. Kemudian bagaimana keadaan badan saat jalan cepat itu? Mulai dari kepala, ya, dada, kemudian pinggang, sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan, ya, itu posisi badan. Kemudian bagaimana mengenai ayunan lengan? Sikap ditekuk kurang lebih 90 derajat lengannya, ya. Ayun lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasi adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri, ya. Nah, mengenai finish, ya, tidak ada teknik khusus gerakan masuk ke finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter, ya, untuk mencapai garis finishnya. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai peraturan jalan cepat. Bagaimana sih peraturan jalan cepat itu? Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Artinya harus selalu menyentuh tanah, tidak boleh melayang, ya. Kemudian yang kedua, diskualifikasi atau gagal. Nah, larangan melanjutkan perlombaan itu disebabkan oleh apa, anak-anak? Ya, kalau kita diskualifikasi, nah, larangannya yang pertama, gagal, tidak menaruh, ya, definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, ya. Yang kedua, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Yang ketiga, pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan, ya, di trek atau lintasan peserta terkena diskualifikasi, harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomornya, ya, di dadanya, dan segera keluar dari arena perlombaan. Nah, untuk anak-anak, untuk hari ini kesimpulan pengertian jalan cepat, ya, materi jalan cepat. Yang pertama, kalian harus mengerti tentang pengertian jalan cepat, ya. Apa itu? Ya, jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah, ya. Dan yang kedua, nomor-nomor yang diperlombakan dalam jalan cepat, ya, untuk putra 20 sampai dengan 50 km, sedangkan untuk putri 5 sampai dengan 10 km, ya. Jadi kesimpulan hari ini seperti itu, anak-anak, ya, nanti tolong dipahami, ya. Selanjutnya untuk materi minggu depan, anak-anak, adalah permainan tenis meja, ya.
Jadi kalian perhatikan ya permainan tenis menteri ini. Kalau bisa cari referensi dulu ya di buku untuk mengetahui tentang materinya ya. Nah untuk latihan soal anak-anak ya, nanti kalian kerjakan di e-learning, kamu kerjakan dengan baik ya, baca soal-soalnya dengan teliti, jawab dengan baik dan benar supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus ya. Nah setelah kalian tadi memperhatikan penjelasan Bapak ya di ujung acara pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama ya membaca Bapak penutup ya. Silakan untuk yang beragama lain, silakan membaca doa penutup sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi yang beragama Islam, bersama-sama dengan membaca doa dan doa ya. Berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya indaha jati wala tasanihi ya rabbal alamin. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya indaha jati wala tasanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Selesai. Demikianlah pembelajaran pada hari ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ya dapat dipahami dan dimengerti dan dapat bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari pada di masyarakat, daripada perlombaan dalam cepat kalian ikuti ya supaya paham tentang materi jalan cepat. Sekian atas perhatian dari kalian, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.